di sore ceria ini, Ences dan Olive mau kulineran di daerah Jakarta Pusat. Katanya nih ada ayam kalasan yang bisa bikin ketagihan. Apa iya, Besti? Yuk kita buktikan. Kita hari ini mau nyobain ayam kalasan, kalasan zodiak. Aries. Nah, ini kita nyobain ayam kalasan Aries. Ayo ke sini, guys. Kita lihat ke dapurnya, mereka udah bakar-bakar dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam. Ini jualan apa aja di sini nih? Kita jual macam-macam ayam bakar, ada ayam goreng, ada selain ayam tuh kita semua dari bagian ayam tuh ada. Sambalnya mana sambalnya? Makanya dipakai sambal enggak? Kenapa dia bisa laris manis? Karena dia tuh katanya guys sambalnya masaknya di bawah pohon gede. Jangan-jangan. Ya Allah. Uy, sambalnya aja merona banget, Besti. Jadi makin penasaran sepedes apa nih? Masya Allah. Kalau begitu aku mau nyobain ayamnya sama usus-ususan tahu tempe kalau begitu-gitu ya. Komplit. Ya, sama tahu tempenya juga. Ya. Mari kita cobain enak. Kita cobain seenak apa? Let's go. Gimana rasanya nggak bikin jatuh cinta? Karena ayam yang sudah dimarinasi ini sebelum dibakar diolesin pakai bumbu kalasan dulu, Besti. Yang rasanya pedas, gurih, dan juga manis. Kalau udah merata, baru deh kita bakar. Ulala, pas dibakar aja harumnya semerbak banget, Besti. Jangan lupa dibolak-balik juga ya biar nggak gosong. Hehehe. Nih, ayamnya udah glowing. Lanjut kita angkat dan plating ya, Besti. Bakar kalasannya. Keturun dulu. Ini biar maknyok. Jadi tadi di sini tuh spesialnya dia itu pakai kecap, nggak pakai serundeng kayak ayam kalasan biasanya. Ada sate-sateannya, dia ada usus, ada ceker, ada kulit. Aku pengen nyobain yang ini. Paha itu paling juicy, udah aku kasih tuh jeruknya ya. Guys, lihat tuh dia benar-benar brodol sendiri ya. Brodol saking lembut dan juicy-nya. Oh my god. Guys, enak banget. Parah ya. Gak nyangka . Pas digrogot kelihatan banget kan kalau ayam kalasan ini seenak itu. Enak banget Besti ayamnya. Terus emang yang bikin spesialnya lagi kita makannya pakai nasi uduk. Ini ayam kalasannya best. Endol surendol takin kandol ngene. The way you look into my soul now, honey. Aduh Gusti, ngenah pisan euy. Lalapannya nih all you can eat, pokoknya bebas kan. Ngambil aduh. Banyak kan? Ayamnya Gusti. Masya Allah, enak banget. Enak. Manisnya dapet, dia ayam itu udah kayak di presto, empuk banget. Kok bisa sih seenak ini? Ini gimana ya? Dari tadi enak semuanya, aku bingung deh. Ini sambalnya. Sambal yang tadi di bawah pohon ya guys. Namanya lah sambal penunggu pohon. Sambal horor. Guys, ulala. Cobain ya sambalnya, enak gak? Aku gak bercanda ya guys. Ini sambalnya enak banget. Ayamnya nggak boleh deh kalau nggak diduetin sama sambalnya, Besti. Aku seneng banget guys, dia punya bumbunya emang enak ya. Medok. Medok dan sambalnya juga nikmat, nggak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas ya. Nasi uduknya enak. Ini ancaman, penting nggak? Ancaman perut. Dan yang gak boleh ketinggalan juga nih aneka sate-sateannya. Ada usus, kulit, ceker dan juga ati ampela yang digoreng sampai garing.
ceker. Horor. Guys, kalian tahu enggak? Olivia ini dia enggak pernah makan ceker. Cobain dulu. Cobain. Beb. Cekernya ya. Ya ampun Besti, ternyata ini pertama kalinya Olive cobain ceker. Padahal ceker itu makanan wajib warga plus 62 nggak sih? Sekarang kita nyobain kulit ya, kalau ini udah pasti enak karena keripik kulit apapun yang digoreng dengan kulit itu rasanya lebih nikmat. Mereka tuh sampai kesatu-satunya enak loh. Bumbunya tuh mereka kayaknya sama satu bumbu, cuman marinasinya pas menurut aku ya guys. Jadi itu nggak kemarin caramelize-nya nggak heboh ya, nggak lengket. Ceker-cekernya aja gusti, ya Allah, meni empuk begini. Ini ayamnya enak. Nanti uduknya, sampai ceker-ceker aja enak. Ususnya enak, semuanya ya. Cus Besti, buat yang pada lapar pulang kerja atau mau cari makan malam yang endul, bisa banget mampir ke sini ya. Oke Besti, sekarang kita langsung aja rating dari 1 sampai 10 untuk ayam kalasan Aries yang ada di daerah Imam Mahmud ya guys ya. Langsung aja Besti, berapa? Berapa? 10! Enak, 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 enak. Tandanya bikin lapar, approve.